Berdiri di situ, Pak ya? Berdiri di sini, Kapten. Anak kita, Pak? Ini yang anak saya. Baik. Nah, mulailah itu penangkapan kuda kepang itu jam 4 sore habis asar. Setelah setengah 6, 17.30 itu masuklah ormas. Di situ ada Kapten kepala lingkungan Diran dalam perpanjang bernama Sadi. Tapi kenapa dia sebagai Kapten bagian ormas? Tapi kalau dia sebagai Kapten, dia pakaian biasa aja. Panggil orang kuda sepang. Koordinasi kan? Panggil masyarakat sih. Dia kan bisa bilang, tolonglah bubar. Ini masa pandemi. Kalau ada apa-apa, nanti aku kan sebagai Kapten, aku yang kena. Baik. Kan enak ngomongnya gitu. Dan kalau nanti pun orang kuda kepang sama masyarakat terpati membantah atau melawan dia, lawan orang kuda kepang sama orang merpati ini kan pemerintah. Dia kan aparatur pemerintah. Enggak bisa enggak lewat pemerintah. Itulah kesalahan dia itu, itulah. Oh, pada saat itu dia pakai baju ormas itu ya, Pak? Kepling itu ya, Pak? Ya. Udah gitu, cekcok pula lagi, Pak. Cekcoknya itu awal mulanya seperti apa, Pak? Pertamanya hanya adu mulut. Iya, Pak. Karena dia arokan, nampaknya agak arokan dia ini. Terus ada di video kan sama orang, dia mukul. Dia ikut mukul ya, Pak? Dia yang mukul, si Iwan itu. Iwan itu siapa? Ada yang Posa satu. Masyarakat Merpati Ujung. Ormas juga? Enggak. Masyarakat sini. Dan puncak kericuan itu setelah dia meludahi anaknya. Itu siapa, Pak, yang meludahi, Pak? Ya Kaplingnya. Itu Kapling? Pakaian Ormas. Itu Kapling? Itulah Kaplingnya yang meludahi pakaian Ormas. Kok kasar kali ya? Kapling itu yang meludahi, Pak? Iya. Oh. Disitulah waktu kericuan itu ini orang mau ngelibat dia, mau mukul dia, termasuklah menantuku, saya larang. Itu ada di kamera itu yang nggak pakai baju aku lah itu, aku melarai. Tapi kan seakan-akan dia pas, ah nggak berani orang itu. Nah ini dia malas. Itu awal mula waktu diludahi itulah, Pak, mulai pertikaian itu ya, Pak ya. Iya. Awalnya kita nggak mau untuk bertikai itu, Pak? Awalnya hanya recap mulut aja. Setelah dia terjadi pemukulan dan ludahan, itulah masa menggeruduk. Ini hari ini, Pak, anak kita dipanggil? Dipanggil ke Polsek untuk buat pengaduan. Untuk buat pengaduan ya, Pak? Makanya saya kan mau banyak juga yang nyuruh saya buat pengaduan kan saya. Awalnya nggak mau. Nantilah. Karena kejadiannya kan mulai hari Jumat, tanggal 2. Tapi ini udah banyak yang tahu, jadinya polisi nyebut bola aja. Makanya nggak mau kan, aparat semua ini udah tahu semua. Jadinya pun saya hanya banyak orang bilang kalau bapak nggak mendukung anak bapak berarti bapak kan bodoh. Kiplingnya sendiri itu, Pak, udah dipanggil polisi juga, Pak? Setahu kita belum ya. Cuma dia buat pengaduan. Oh, dia buat juga pengaduan juga, Pak? Nah, tapi pengaduannya entah apa, nggak tahu. Baik. Pada saat itu, berapa orang, Pak, yang luka-luka, Pak? Warga ya, kita, Pak? Warga kita hanya satu memar mata. Yang ormasnya? Ormasnya katanya ada satu. Ada satu juga, ya, Pak? Memang aku pun nggak tahu yang mana ormas itu. Pada dalam video pun memang ada nampak dua orang ormas itu yang agak ini. Orang sini atau orang mana ormas? Orang luar. Yang bawa itu ya Kapling itu. Oh, berarti ormas itu semua orang luar, Pak? Orang bukan luar, warga sini? Kecuali Kapling itu warga sini. Kalau kuda kepang emang ada yang diundang? Kuda kepang itu kan hanya untuk mencambutan apa, nyambut
dan Ramadan. Jadi masyarakat sini ya kita nggak udah tepang. Kita tek-tekanlah untuk makan orang itu. Lagi masak. Jadi nasinya mau kemana taruh. Tapi kuda kepang itu sudah sempat berlangsung sebentar, Pak? Bentar. Oh, udah sempat main dulu ya? Dan dia bilang nanti kalau ada apa-apa nggak tanggung jawab. Kok ternyata dia yang ini bubarkan. Tapi dia bubarkan dengan cara yang Tidak memakai nama Kepling. Anak kita pada saat itu main kuda kepang juga enggak, Pak? Enggak. Siapa nama anak, Pak? Widya. Umur? 25. Ya. Jadi ke depannya gimana? Awalnya kan orang ini sudah mengadai apa acara kuda kepang. Tapi sebelumnya kita juga enggak tahu bahwasanya itu udah ada laporan dari Kepling atau belum. Kepling setempat kan juga anggota ormas. Jadi kalau pertingkaran di dalam itu masalahnya kurang tahu, Bang. Cuman karena udah diadakan lah kuda kepang itu kan, dan situ pun udah ada rakyat kecil ini kan juga menyediakan makanan, Bang. Mungkin dari situ enggak terima mereka juga, ya kan. Kenapa enggak ada koordinasi sebelumnya juga, ya kan. Jadi pihak setempat mungkin bercekcok juga, Bang, setelah jadi main mau dibubarkan sama ormas itu kan. Ya udah, makanya rakyat kecil ini mungkin atau masyarakat lah, ya kan, sama nggak terima, Bang, nggak terima. Habis itu jadi pertengkaran, dan ada yang katanya dipukul atau diludahi. Aku kurang tahu juga sih, memang nengoknya kena rame kali itu, Bang. Aku dari belakang nengoknya rame kali kan, diludahi. Habis itu ada oknum pribadi nggak senang lah mungkin orang ini main, katanya cerita ada yang memang nggak senang, jadi terjadilah perkelahian kayak gitulah, Bang. Hari apa jadinya, Bang? Tanggal berapa lah, Bang? Libur ya, pas libur Sabtu semalam ya. Sabtu apa, Bang? Jumat ya. Jumat atau itu Sabtu? Jam berapa, Bang? Sore Bang, dalam sore kurang jam-jam habis asar kayaknya. Itu kan yang ngadain kuda kepang itu warga sini juga atau warga dari luar sini, Bang? Enggak, Bang, warga dari luar diundang sama orang sini untuk hiburan gitulah. Oh, yang undang itu warga sini juga? Mungkin, Bang. Karena kan kalau enggak mungkin terjadi ada ini kan. Sebelumnya sering sini, Bang, ada acara gitu. Hampir kemarin yang terakhir kali udah 3 bulan yang lalu. Oh, tapi memang rutin lah di sini ada kuda kepang. Sering ada kuda kepang memang, Bang, di sini. Untuk anak-anak sini lah hiburan. Kayak tempat ini juga hiburan, masyarakat sini hiburan kan. Tapi tanggapan kita adanya itu biasa aja ya. Oh, biasa aja, Bang. Enggak pernah ada kejadian seperti ini sebelumnya. Enggak ada. Ini karena kena corona katanya, ya kan. Karena mau dibubarkan kan karena corona juga mengganggu katanya. Oke. 3 bulan lalu kan masih corona itu. Itu enggak ada pembubaran. Oh, enggak. Yang 3 bulan atau 4 bulan gitu, Bang. Kurang paham juga sih memang. Cuman enggak ada pembubaran karena kan corona udah hampir setahun kan, ya kan. Itu pun juga enggak ada masalah.